Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ini ada aksi konser musik band Superman Is Dead dan juga Tinky Winky di Pasar Kencana, Pekalongan, Jawa Tengah yang kemudian berakhir ricuh pada Sabtu malam kemarin. Akibatnya konser terpaksa kemudian harus dihentikan dan kami harus samarkan gambarnya karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga kurang nyaman untuk disaksikan. Jadi ini masa yang diketahui tanpa tiket yang memaksa masuk ke lokasi konser dan menimbulkan kericuhan. Masa melempari polisi dan penonton yang berada di dalam dengan menggunakan batu botol dan merusak pagar pembatas. Saling desak-desakan terjadi saat ribuan penonton yang ada di dalam ini panik ya, terkena lemparan batu. Ada pula yang pingsan akibat sesak nafas, pemirsa. Konser yang baru berlangsung sekitar 3 lagu terpaksa dihentikan. Petugas kepolisian berupaya mengendalikan massa meskipun ada anggota polisi yang juga menjadi korban terkena lemparan batu, bahkan terluka.